Tak dulu. Satu. Pas nganga itu lidahnya bercabang. Ini nangisnya kayak MotoGP. Mang, mang, mang. Kenapa sih bersedih dan menangis terus sih Ratu? Laksa. Laksa. Saya bukan laksa tapi gado-gado. Laksa mana Ratu? Laksa mana? Iya. Aku sedih karena Nurhayatiku diambil. Nurhayati itu siapa? Oh, Nurhayati yang aku timang-timang tadi. Boneka. Oh, boneka. Ah, baru boneka yang hilang. Kan ada aku. Eh, lu punya kaca gak di rumah? Ada, Ratu. Setiap ngaca, iya itu kaca retak. Mari, mari, Jo. Mari, mari, Jol. Mari, mari, Jol. Oi. Mari, mari, Jol. Ratu, 10 tambah 10 berapa? 10 tambah 10, 20 ya? Salah. Hah? Coba tangannya, jarinya. 10. Tambah 10, jadi kita. Mari, mari, Jol. Mari, mari, Jol. Mari, mari, Jol. Mari, mari, Jol. Kalau pundak ada berapa? Kita manusia pundaknya ada berapa? Iya. Dua dong, satu, dua. Salah. Hah? Ada empat. Kok empat? Satu, dua, tiga, empat. Besti, besti. Rasanya pengen pindah program lain ya. Gantian dong. Apa persamaannya kamu sama Dilan? Apa ya? Saya nggak tahu. Tuh. Masa sih kamu? Kan kamu kayak bagai pinang dibelah-belah. Saya nggak tahu bener. Kalau Dilan itu jago gombal. Kalau kamu jago gembel. Ngerayu. Aku sih sebenarnya khawatir gimana boneka aku gitu loh. Udah, pokoknya Ratu gak usah khawatir. Nanti aku cariin. Pokoknya Ratu istirahat dulu aja di gudang. Di gudang parah nih. Di kamar Ratu. Bener ya? Silakan Ratu. Kamu cari gimana caranya itu. Tenang aja Ratu. Pokoknya apapun buat Ratu akan saya lakukan. Iya. Ratu. Hah? Anda ini siapakah? Saya air kolok. Air kolok, arkeolog. Itu. Saya disuruh memeriksa istana, boneka,
kok istana boneka? Ngerica, boneka. Boneka? Iya. Oh! Ah! Pak Sumiran. Sumiran. Arkeolog kan? Sumirat. Bukan Sumiran, Sumirat. Iya. Saya boleh ritual dulu bentar? Silakan Pak Sumirat. Mari, mari, John. Mari, mari, John. Mari, mari, John. Mari, mari, John. Mana bonekanya? Hah? Ya bonekanya belum ketemu. Ada. Eh, ada. Tenang aja. Dulu. Kok Anda tahu? Ada di situ? Kan di sini ada sinyal yang mengatakan bahwa boneka ada di situ. Alatnya apa? Fungsinya apa? Coba diperiksa. Ini harus dibongkar ini. Dibongkar? Iya. Anda sudah tua ya? Kelihatan udah tua sini. Jangan pakai kaca pembesar juga orang udah tahu. Ini buat apa? Nanti, nanti. Oh, nanti itu ya. Tolong di bedah. Wah, bahaya. Bahaya ini. Apa hubungannya kangkung sama boneka? Dia makannya vegetarian. Wah. Wah, kacamata. Isinya macam-macam ya ternyata boneka ini. Ular, tiup. 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 Wah. Udah kain merah. Selendang itu. Ini selendang dari boneka itu. Oh. Dan barang siapa yang memakai selendang ini, itu bisa bergoyang. Hebat ajaib ini ya, yang namanya boneka. Ayo, 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 ambil, Pak. Belum. Ambil!
lupa. Tadi gua ngapain ya? Gak ingat kan? Gak ingat. Ini bahaya ini. Pembedahan sudah. Bonekanya sudah dibedah. Ini mengandung mistis dia. Boneka jadi hancur begini. Kan kalau ketahuan ratu gimana? Kan saya disuruh bapak. Aduh. Itu Nur Hayati diapain? Dibedah. Yang ada bedahnya. Itu. Gak boleh dibedah begitu. Saya disuruh. Siapa yang nyuruh? Bapak ini yang nyuruh. Keterlaluan kamu, Jarwo. Tukang nari. Kayaknya ini orang nafsu beneran ya. Enggak, ini aku lagi marah loh ini. Iya. Kenapa bisa begitu, Jarwo? Ratu. Apa ini? Ini rusak ini dibedah sama Nur Alim. Cik. Bapak-bapak, ibu-ibu, ya. Apabila sakit pinggang, sakit punggung, silakan ramuan ini dipakai ya. Ibu-ibu sakitnya bisa hilang. Bapak sakit kepala tinggal minum darah air ini. Ya, darahnya diminum insya Allah kepala bapak hilang. Ah, saya sakit hati. Oh, sakit hati. Ada obatnya gampang. Sakit hati obatnya tinggal ngomong saja. I love you. Coba bilang. Coba bilang. I love you. Balas. I love you too. Ya, itu. Bu, saya nggak tahu apa-apa, Bu. Nggak, itu saya. Itu harusnya dibenerin, nggak boleh begitu dong. Udah, Bu. Saya betulin lagi deh. Harus dibetulin dong, itu gimana? Saya kan suruh bedah, Bu. Ini makanya vegetarian. Ada ini nih, dia suka makan juga hewan-hewan. Ada ini, semua. Dia ada selendang juga. Ini berarti bonekanya nggak bener, Bu. Nggak mungkin, masa semuanya ada di dalam situ? Itu buktinya ada. Nggak disediain. Pak, bisa bantuin, Pak. Pegangin ini, Pak. Nah, mantap. Nah, pegang itu. Lo sih pakai dibedah malah rusak jadinya. Maaf ya, Bu Ratu ya. Maaf ya, maaf ya. Diambil. Mana yang kanan tangannya, mana yang kiri tuh? Iya, itu makanya ini mau diikat dulu. Nah. Ah. Nah, udah rapi lagi. Saya pergi dulu, Bu, ya. Ini bahaya. Boneka ini bahaya, Bu. Misti. Ini kok jadi nyatu, Mas? Hah? Nyatu. Lu ikat tangan gue juga. Enggak. Bahaya itu. Bu, saya pulang dulu, Bu. Woi. Woi. Kurang menyerupai boneka ini, Sule. Coba kamu diam. Coba perhatikan. Oh iya, tai lalat ini harus dihapus. Biar saya boneka. Gimana? Ide gua gimana? Keren kan? Lagian buat ganti boneka yang rusak, kenapa enggak bonekanya aja yang lu jahit? Ini udah lu jahit duluan mukanya raja. Biar menjiwai.
Jadi ini tadi hasil besetan, terus kita jahit biar kelihatannya tuh oke okay gitu. Ini jahitnya di mana? Ini di Wawan Tailor. Yang penting kan gua menyelamatkan kerajaan ini supaya selamat, selamat dari Tuan Putri pasti ngamuk, ini akan hancur. Iya, aduh Tuan Putri tuh ngamuknya gila-gilaan. Makanya. Kemarin sumur dipindahin sama dia. Raja, sudah siap ya jadi boneka ya. Pokoknya Raja jangan sampai secuil pun kata-kata yang keluar dari mulut. Raja ngapain kayak gini sih, Pati? Ini menyelamatkan kerajaan. Nah. Ini untuk menyelamatkan kerajaan. Kerajaan. Ya, kerajaan. Supaya kerajaan ini tidak mendapatkan musibah. Tidak! 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 Oh no! Oh no! Tapi kurang menyerupai boneka ini, Sule. Coba kamu diam. Coba perhatikan. Oh iya, tai lalat ini harus dihapus. Biar kayak boneka. Dia kayak boneka. Aslinya dari sono. Ada nih, di sini tenang. Supaya mirip sama boneka, Raja. Emang kurang apa sih, Laksmana? Ini codengnya udah, luka-lukanya juga udah. Kurang merah. Kurang mirip. Kurang merah-merah aja gua, kurang. Kurang merah. Namanya. Ah, ini baru. Ya. Tangan Pati habis pegang apa sih? Ah, nggak pegang apa-apa. Kamu suka, ini kurang merah nih. Ah, tanya ini kayak boneka nih. Udah segini nih. Ya. Iya. Gimana? Laksamana, kamu nggak setuju? Loh, kok nggak setuju sih tuh? Jawab. Dalam hatinya dia pasti nggak setuju tuh. Nah. Gimana? Ini baru nih. Biar nanti menjiwai, ya. Tadi panggil Bang Menor gua. Enggak, maksudnya biar menjiwai. Oke ya, Raja ya. Ya, jelek lagi nih. Ada tangisan yang lain ya, Tuan Ratu. Nangisnya kayak starter. Udah dong Ratu, 7 hari 7 malam nangis aja. Iya, orang lain mah 7 hari 7 malam nangap wayang. Ini nangis 7 hari 7 malam. Coba ditanya. Udah deh, kenapa sih masih nangis aja? Udah cep. Tenang. Udah tenang. Iya. Ratu! Putri! Siapa? Tenang Ratu, Putri. Ratu, bapak Putri mulu ya. Ratu, saya sudah menghilangkan kesedihan Ratu. Bonekanya sudah ada Ratu. Cie! Apa yang di cie? Oh iya. Lu mau ngomong apa sih sama dia? Coba ke gua aja. Udah, sini ke gua aja. Ntar gua sampein ke Ratu. Coba, sini. Sini, ntar gue sampein ke Ratu. Emang gue mau rumuh dipegang-pegang. Ratu, bahwasannya pengganti boneka sudah ada. Kok tahu? Ngerayu, bukan rayu itu. Siapa ngegombang? Oh enggak, oh iya. Ratu. Orang ngomong biasa, kok tahu? Biasanya kan kalau depan Ratu suka gombang. Ratu, bonekanya sudah ada penggantinya, jadi nggak usah sedih. Ah, mustahil. Mustahil. Gitu kan? Mustajab. Terus? Apaan terus? Katanya mau disampein. Nggak perlu gue ngomong langsung aja kamu. Ngomong dong, nyuruh-nyuruh. Nggak tadi lu. Ngomong sini. Ngomong sini. Ngomong langsung, nyuruh temen ngomong doang. Ngomong sini. Nah. Enggak, sumpah enggak. Enggak ada. Megi lihat dia tadi gini, Ratu.
Mama ngincer kan dari awal kan? Ya Allah, Sule. Enggak, Sule. Ngomong aja. Kagak. Ratu, sudah ada penggantinya boneka. Nih, boneka. Halo, Ratu. Ntar ngomong lagi. Ini model terbaru. Ini model terbaru. Ini? Iya. Kita temukan di Mangga 2. Ukraina Mangga 2. Dari luar negeri. Iya, iya. Ini boneka? Iya. Namanya... Santet ya? Boneka santet? Bukan. Bukan. Boneka apa ini? Boneka Caki. Namanya Mamu. Gimana Ratu? Udah gak sedih lagi kan? Aku harus sedih atau aku harus gembira ya? Terserah Ratu. Aku kasihan liatnya. Kok kasihan? Yang penting kan Ratu gembira gitu loh. Dia disuruh apapun, dia bisa. Pasti... Dengan kata-kata aja dia akan ikutin. Oh. Iya. Coba kamu. Turun, boneka, turun, boneka, turun. Naik, 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 naik. Repot. Naik, naik. Baru sekali lu udah repot. Turun, turun, turun. Tuh. Coba. Turun. Saya suka... Saya suka bahasa-bahasa. Bisa bahasa India. Dia mah jangankan bahasa India. Bahasa Pekanbaru aja dia bisa. Om. Iya. Bahasa Pekanbaru? Bisa. Bahasa Pekanbaru? Ah, cubulah. Ah, jadi modeko nyonya, awakku boneka. Awak lahir di Semalinyang. Semalinyang tuh gak jauh dari Siko, dari daerah situ tuh parah, Pak, tau kan, Pak? Nak nunu, nak nunu. Le tahu apa kan? Le tahu ya. Bisa apa lagi ya? Bisa apa aja. Dia bisa loncat-loncat. Apa aja? Loncat tinggi. Bahkan dia bisa loncat tinggi dan gak kembali. Lompat, lompat. Lompat mundur. Tuh. Nurut. Nurut. Goyang gasing. Oh, goyang gasing. Bisa dia. Gasing? Heeh. Muter dia cepet. Maaf, bonekanya pusing. Betul, Laksmana. Kalau disuruh-suruh kayak gini mah dia enggak mau. Aduh. Kenapa jadi ngomong begini? Nanti ketahuan kalau kamu itu raja. Iya. Enggak. Ini raja. Oh, bukan. Mirip kan, Ratu? Mirip, mirip. Ini Adul. Mukanya mirip. Mukanya mirip. Bukan. Iya, bukan raja, bukan. Duh, gimana nih raja? Kalau mati lagi mana? Bagi membagi aja, membagi main. Aduh. Aku jadi bingung ini gimana ya? Aduh, gimana dong nih? Ini aku jadi bingung. Enggak. Sebenarnya boneka itu sih apa ini? Wah, jangan-jangan ini si Dracula akan datang kembali untuk mengambil boneka itu. Ayo lagi. Saya datang kembali. Eh, entar dulu. Dracula tuh suruh berhenti gini doang. Nah, gitu. Hop, hop, hop. Saya udah ngasih kode gini. Kayak orang Cikonewa. Saya udah ngasih kode gini untuk berhenti. Dracula datang lagi. Itu enggak ada, ada cuma boneka ini. Kalau kau mau, silakan digigit. Nah, harus pakai nyanyi kalau begini. Pakai nyanyi. Kalau nyanyi lu pales gitu. Ini kan suasana tegang. Git. Git. Ayo, git. 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 Gitu-gitu aja. Bonekanya akan muncul, cul, cul. Cul, cul, cul. Cul, cul. 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 Cundul, cundul, pacul, cundul. Salah, salah, salah. Saya datang ke sini untuk mencari boneka yang saya cari. Ri. Boneka. Ini dia beneran dia. Mana boneka itu? Boneka apa sih yang dicari? Arwah. Boneka arwah, Tuan Ratu. Nurhayati. Si arwah.
boneka arwah yang bikin nanti kalau ada di sini jadi musibah. Itu tuh. Nah, itu dia bonekanya di situ. Iya, iya. Itu memang boneka arwah. Hah? Bener berarti? Bener. Bener berarti? Wah. Bener. Akan terjadi musibah nih. Tidak! Boneka arwah itu artinya boneka arisan mewah. Oh. Kamu tahu boneka arwah itu ada di mana? Kamu kan yang selalu ada di sini. Mungkin yang dipegang ratu. Ah, kamu nggak tahu. Kamu nggak briefing tadi. Menurut kamu? Alah. Lulusin yang namanya keamanan kerajaan ini emang gampang. Ha? Susah. Diam. Gue bisa pelan-pelan gak, kok? Ujung banget gitu. Kan bisa pelan-pelan. Acting aja, acting. Sakit banget leher gue. Saudaranya Mak Lampir itu adalah Mak Lempar. Dia lagi batuk. Tapi saya... lagi batuk. Saya Dracula. Hah? Saya ini Dracula. Bohong. Mak Lampir itu saudaranya Mak Lempar. Dia lagi di Citos.